Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diare, di debat tadi Bunda Gavi sudah share tentang definisi diare, cara pencegahannya dan bagaimana cara mengatasinya dengan larutan elektrolit atau oralit. Nah, kali ini Bunda Gavi juga mau bagi bagaimana cara membuat feses kita menjadi keras dengan tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Kebetulan di rumah Gavi ada pohon jambu biji dan selasari pangkas dan bertunasnya sangat subur. Ini hijau-hijau semua Bunda Indah sekalian. Salah satu manfaat dari daun jambu biji ini adalah dapat membuat feses kita mengeras di saat kita terkena diare. Adapun caranya bisa kita ambil nanti dengan hitungan ganjil seperti 7 atau 11 pucuk dari daun jambu biji ini. Bagi yang udah dewasa bisa dimakan langsung dengan menggunakan garam. Atau bagi anak-anak kita yang masih belum bisa makan lalapan, bisa kita menumbuknya dan mengambil airnya 1 sendok makan dan sedikit kita ambil garam. Lalu kita minumkan air dari perasan tumbukan daun jambu biji tadi. Ini salah satu cara ketika fase diare kita melebihi dari 3 kali satu hari ya Bunda Yana sekalian. Apabila terjadi diare pada anak-anak kita, biasanya anak-anak itu akan sulit untuk makan. Di depan tadi Bunda Gavi sudah bagi poster juga bagaimana cara mengatasinya anak-anak yang sulit makan. Bisa kita berikan dia dari kuah sayur, air tajin, atau makan makanan rumahan yang lembek. Tidak perlu dipaksa makan harus banyak ya Bunda Yana sekalian, cukup sedikit tapi sering untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar. Dan jangan menunggu fase sampai dehidrasi untuk mengobati diare ini. Karena boleh dikatakan diare ini termasuk keluhan kesehatan yang sepele, namun berakibat sangat fatal bila dibiarkan sampai dehidrasi. Hindari makanan yang berlemak, berkuah santan, pedas, kacang-kacangan, susu, buah-buahan yang berasa asam di lidah maksudnya. Bagi anak kita yang masih mengkonsumsi susu, untuk sementara bisa kita ganti dengan air tajin. Oh ya, air tajin itu air rebusan dari beras ketika sudah mendidih ya Bunda. Apabila sudah terjadi fase di mana diare feses keluar melebihi dari 5 sampai 10 kali satu hari. Ini mulai gejalanya sudah mulai dehidrasi ya Bunda Yana sekalian. Ini next Bunda Gavi mau bagi bagaimana cara mengatasinya dengan tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Ini Bunda Gavi lagi petik, mau buat rebus dengan daun pepaya supaya tidak pahit juga. Demikian video kali ini Bunda share, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.